bikin hyper yang tidak biasa dibikin gitu ya. Seperti contohnya Luoyi. Menarik ya. Jadi kita bakal coba bikin hyper-hyper yang emang jarang dibikin guys ya. Salah satunya Luoyi, kita bakal coba ya. Cuma nggak bakal gue bikin Titan mode ya, karena pastinya bakal susah buat Luoyi survive di ini guys ya, di arena gitu ya. Jadi kita bakal bikin biasa aja. Paling kita bakal pakai Ria 1 buat ngegampangin kita buat jadiin elementalisnya gitu ya. Atau nggak nanti mungkin bisa kita gabungin sama Wind Slayer ya. Kalau Astro sih agak susah guys ya, soalnya kita nggak ada elementalis yang sinerginya Astro ya. Lunox sudah tidak ada boy ya. Jadi paling mungkin paling possible kita bikin sama Wind Slayer, atau nggak ya kita nyalain Kadia-nya gitu ya, sama Mage biar damage-nya sakit gitu. Soalnya kemarin pun Luoyi emang sakit ya guys. Gue juga bingung ya. Tapi justru sakitnya itu ketika elementalisnya cuma 3 ya, biar dia tuh ultinya jadi lebih cepat ya, terus-terusan ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan aja dengan situasi, kondisi, dan toleransi guys ya. Yang pasti kita bakal coba bikin ya hero-hero yang emang jarang dibikin hyper gitu guys ya. Oke, jadi langsung saja seperti biasa buat kalian yang mau top up ya, langsung saja ke emulistar.id karena pastinya murah, meriah, muntah, dan juga terpercaya ya. BTW, langsung aja tuh orang-orang pada komen kayaknya ada yang kurang gitu guys ya. Emang kalian tuh nggak bisa gitu tidak mendengarkan promosi dari Kelvin Gimang ya. Oke, langsung saja lah kita gas ke game, let's go. Oke, ini berarti kita langsung saja kita sikat Luoyi guys ya, karena Luoyi pas banget langsung ada di awal ya pemilihan hero. Ini nice sekali ya. Semoga aja jadi bintang 3 guys ya Luoyinya. Oke, let's go Luoyi, langsung kita sikat guys ya tanpa banyak basa-basi ya. Jarang juga sih yang ngambil Luoyi ya. Semoga ngerolnya kita wangi guys ya. Sama dapat stargo-nya tuh yang paling penting ya guys ya, yang bagus. Oke, ini kita pasang dulu ya. Berarti kita mungkin bikin elementalis Kadia ya guys ya. Atau enggak bisa juga sih sama Wind Slayer ya. Nah, pasti kita harus aktifin magenya juga ya. Walaupun misalnya kita nggak aktifin 6 ya, minimal 2 atau 4 harus aktif guys ya menurut gua, kalau mau damage-nya sakit gitu. Oke, let's go. Semoga nggak kayak kemarin ya, busuk banget ininya battle spell ya guys. Kasih gua inspire lah biar bisa kita kasih ke hero-hero lain juga guys ya. Cocote. Papa Aegis masih mending guys ya. Masih mending sumpah Aegis masih kepake guys. Oke, ada Eudora guys ya. Kita pasang dulu aja. Gua tahu nih nanti bakal bikin elementalis ya 6 atau 3 guys ya. Kita sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Kita lihat star core-nya dulu deh ya. Kalau star core LA-nya bagus ya, gas kita bikin 6 elementalis guys. Tapi kalau jelek kayaknya kita bakal bikin 3 aja ya. Let's go. Yuk, jangan mau ditabok-tabokin sama Yin. Dingesot-ngesotin jangan mau bos. Kita punya cowok 5 boy. Tendang palanya. Aduh. Emang nih Yin ini PR banget guys kalau di awal guys ya. Ayo bisa cowok 5. Kesi DTU. Enggak bisa guys. Yin ini di early ini OP banget cok. Ngesot-ngesotannya nih. Giri kali bos. Oke, duit kita 11 gold guys ya. Ada Kagura guys. Ntar kita ambil belakangan ya Kagura ya. Kita harus kumpulin magenya juga ya biar damage-nya sakit. Ajib ya. Amazing unbelievable ya. BTW agak sayang juga sih sekarang di elementalis tuh nggak ada mage guys. Nggak ada Rora ya. Elementalis mage itu enak banget padahal cok. Karena kan emang elementalis tuh identik sama mage ya guys ya. Soalnya rata-rata hero elemental tuh magic semua coy. Kalau kita nih main elementalis tuh, tapi kita nggak aktifin magenya udah pasti damage-nya tidak sesakit kita ngaktifin magenya, guys. Nih, ada yang main elementalis juga, guys. Ini sama nih rebutan sama kita nih, cocok. Cocote. Basreng anjing, dia pakai Ria 1 juga, cok. Oke, Kagura kita ambil dulu, guys. Nah, wuh, gila. Pagi-pagi kita dikasih cuan-cuan maling cuan, guys ya. Ini bisa sih. Kita ngegas dulu dikit ya. Elementalis kita tetap aktifin 3, kita up level. Cari cuan-cuan macan nih, Kadia entar dulu deh ya. Kita lihat dulu nih bisa jadinya kira-kira elementalis sama apa, guys. Lumayan dapat Wawan ya, 3 gold. Let's go to Yin lagi, guys. Di ngesot-ngesotin. Oh, ini main Eva 3 deh, guys. Eva 3 sama apa ya? Manatur kayaknya palingnya. Kalau nggak manatur paling sama wrestler, guys ya. Kita dibantai-bantai dulu nih di awal, guys. Udah cocote, udah bajingan. Papa santuy. Kan kita dapat buku, guys ya. Dibantai-bantai membawa berkah, boy. Oke, ini udah cakep banget, guys. Ada buku ya. Kita tinggal nyari winter sama concentrate, guys. Beuh, cakep sekali saudara-saudara. Oke, ini kita kasih Luoyi langsung, guys ya. Ntar gua mau coba tahan dulu kali ya skill Ria satunya, guys ya. Coba tuh ntar kita bisa mungkin ngaktifin Wind Slayer gitu ya. Kita bikin Luoyi Wind Slayer. Nah, kita jual dulu ya. Ya, let's go. In Luoyi terus. Beuh. Makan tuh gancet-gancet Gimang, guys ya. Gancet Gimang. Hah. Eudora. Aduh, masih kalah kita, guys. Masih kalah, guys. Kita damage-nya, guys. Masih tidak sakit ya. Oke, kita berarti harus disuruh lebih bersabar, guys. Oke, ini kita up level dulu deh, guys ya. Kalau kita mau ngerol enak, kita mesti di level 7 kayaknya ya. Oke, let's go. 1 2 Ceprot, gancet Gimang. Nikmat sekali, guys.
Ayo, lagi. Gancet gimang. Slebeong. Ayo, mamam nih. Sekali lagi. Gancet gimang. Cot. Nice. Oke. Okay. Inlo Yuitras ya, bos ya. Ini ada mage-mage keluar nih, guys. Ada Esme Jando. Kita ambil dulu, guys ya. Ini ambil dulu deh. Tes. Gue lupa, cok. Ngapain gue ambil, Basreng. Kan kita bisa dapat gratis, bos. Aing lupa. Aing macan. Gak apa-apa, guys ya. Kita lihat Starcore wangi. Elementalisnya kita nyalain 6, guys. Kalau enggak, kita nyalain 3 aja ya. Dapat winter, bos. Biasanya kalau dikasih wangi nih, guys, dapat Starcore busuk nih. Biasa tuh muntun adil, guys. Dapat elementalis ya. Wow, Arcana nih, bos. Wah, ini sih anjing, ini sih enaknya buat ini, guys. Buat pack sana, guys, sumpah, guys. Ini musuh hyper bisa auto meninggoy, boy. Pokoknya yang ngebunuh hero kita nih, auto meninggoy sama kita dapat hero-nya sih OP bacok. Starcore elementalis paling OP sih, paling nikmat ya. Ini kita pakai dulu deh elementalis, berarti jadi 6, guys ya. Nah, ini kita jual dulu. Kita ambil dulu, guys. Berarti kita mungkin bakal aktifin Necrokeep nih kalau kayak gini nih, guys. Kita aktifin dulu deh. Ya, jual. Ini yang dinamakan situasi, kondisi, dan toleransi, guys. Dapet ya, lumayan. Kita jual lagi, guys. Let's go. Gancet gimang. Gancet gimang 9.000, guys. Lumayan, guys. Udah ada mark G-nya ya. Ayo, gancet gimang lagi. Gancet gimang. Slebeo. Yudoranya. Ayo. Jangan kasih ya. Dia nggak punya konsentrat, guys. Mau ngapain lu, bos? Dar, nice ya. Yang main elementalis mesti kita bantai dulu, guys ya. Nah, impact sana. Wih, transpek saya udah dapet, guys. Kita ganti dulu deh. Kita aktifin elementalisnya dulu deh, guys ya. Nah, ini kita lumayan, guys. Tapi nggak apa-apa ya. Ada Kadita 2 biji, cok. Julian, wah wangi banget nih, cok. Jarang-jarang nih, Muntun sangat amat berbaik hati begini. Ini kita aktifin dulu deh. Kita kasih Kadita dulu kali, guys ya. Elementalisnya, guys. Nah, cok, kita jual. Kadita kita ambil lagi, guys. Ya ini masih di Loi ya. Starcore, guys ya. Kita pindahin kalau udah ada Necrokeep aja ke pack sana. Aduh anjir, kita kena jurus pengencrotan, guys. Soalnya ini kita baru mengerol ya, guys ya. Nah, kita masih 5-1, masih banyak santuy ya, bos. Yo, kita masih gurus camping ini sih, slow. Ya, Paramis kita. Wih, gila, dikasih Kadita bintang 2, guys. Wah, ada ini lagi, cok. Apa kita bikin hyper Kadita aja kali, guys ya? Kadita elementalis, guys. Kita kayaknya udah lama ya nggak pernah bikin Kadita elementalis, guys. Si lumba-lumba, kasih Kadita ya. Kangen juga gue, cok. Berhubung ini kita di level 7 dapat Kadita lumayan banyak, guys, 3 biji ya. Dengan harapan kita mencari Loi ternyata dikasih Kadita, guys. Ini biasanya sih kalau begini udah pertanda nih, pertanda dari Muntun, guys ya. Let's go. Si lumba-lumba. Cot. Kok ke situ? Gak apa-apa, sekali lagi. Selagi. Si lumba-lumba. Cot. 17.000 dalam sekali. Oke, 3 kali, coy. Lah kok 3 kali ulti ya? Apa tadi yang pertama gak kehitung kali, guys? Karena kestan. Wah, ini sih kayaknya kita bikin Kadita elementalis aja, guys ya. Waduh, ancol. Ada elementalis lagi, guys. Ada Wim Slayer juga. Elementalis aja kali ya. Elementalis aja kita gas, guys. Ya, biar ini kita bikin hyper Kadita elementalis aja ya. Kalau kita ngambil Wim Slayer juga, guys, itemnya kebanyakan gitu. Soalnya kita butuh buku buat Kadita, guys. Nah, kalau ngambil ini kita malah gak bisa pakai concentrate, coy. Gue soalnya mau buang-buang si ini, guys. Nah, si kampret ini, pelir ini mau kita buang, guys. Biar magenya bisa jadi 6, coy. Kita kasih Julian deh. Sama kayaknya kita masih bisa ngaktifin Necrokeep juga, guys ya. Let's go. In Kadita Witras. Set. Ngek. Prot. Slebeo. Lagi. Wuh, gila. Si lumba-lumba. Hei. Ayo, Yudora. Tapi ini kalau kita bikin Kadita pasti nggak kayak dulu. Kalau dulu kan 3 kali ulti, guys ya. Kalau 6 elementalis ya. Kalau sekarang cuma 2 doang ya. Soalnya kita nggak bisa pakai Starcore ini di Kadita gitu. Kecuali nanti mungkin ya. Kalau ada updatean baru itu ada Starcore Mage yang bisa kalau nge-kill itu langsung mananya keisi 60%, guys. Yang water kalau nggak salah. Apa yang win gue lupa, guys. Ada Leo lagi, guys. Ini kita udah bisa nyari nafkah nikmat banget, guys. Nyari hero nih. Gue kasih tahu nih, guys. Nih Starcore yang Arcana ini bisa gue bilang OP, guys. Ini kita pindahin ke Vexana, guys ya. Nah, pokoknya Vexana mati ini kita bakal dapat hero musuh bakal mati, guys. Kita kasih ganti Sapphire aja deh ya. Enggak usah pakai Eudora, guys. Lihat ya Vexana gua nih ya. Yuk bunuh Vexana gua. Set. Dacot, musuh Kadita mati, kita dapat Kadita, guys ya. Nice sekali saudara-saudara, dapetnya pas banget lagi Kadita, boy. Si lumba-lumba. Cot. Si lumba-lumba. Si lumba-lumba. Gila, guys. Kurang nikmat apa lagi ya. Ini Starcore Arcana sih amazing unbelievable, cok. Ini udah kita jual aja, coy. Ya, ini gak apa-apa ya. Kita gak bikin Zoe ya. Tapi kita bikin Kadita, guys ya. Karena Kadita juga jarang kita hyperin kan ya. Si OP, cok. Masih OP. Yuk, let's go. Oke, si dia Teo, boy. Ini kita kurang 4 biji lagi Kadita jadi kita, guys. Timpa lagi lordnya, guys. Waduh, gila. Sumpah sih ini. Waduh, ada elementalis satu lagi, cok.
tapi kayak kita lebih butuh mirror sih guys ya. Biar yang penting jadi aja nih Kadita bintang 3 guys. Elementalis 2 udah cukup lah, udah cukup. Jangan terlalu serakah guys ya. Sih begini guys, Kadia sih guys palingnya. Kita ngaktifin Kadia 3 biji palingnya. Kan Starcore enggak bisa sih guys. Dapat Starcore Mage yang di keduanya enggak bisa kalau kita awal ngambil elementalis coy. Gini aja ya. Kita yang penting konsentrate aja guys. Yang penting punya lifestyle ya. Masukin satu mage lagi, nah ini udah 4 mage guys. Ada Jilong boleh ya. Kita kalau mau aktifin Kadia 3 biji buat Lui, Lui kita enggak keluar coy. Emang enggak ditakdirin sama Muntun guys ya. Muntun emang nyuruh gua bikin Kadita elementalis boy. Lihat ya. Starcore Arcana ini sangat amat nikmat guys. Ayo siapa lagi yang mau ngebunuh Vexana gua? Ayo dong please. Dapat apa nih kita guys? Oh, bisa dapat Eudora, bisa dapet, Vexana lah. Nice, dapat Vexana, cakep sekali guys. Cok, si lumba-lumba beraksi. GG gimang 58.000 guys, masih bintang 2, cok. Pulang ya guys ya, elementalisnya lumayan. Coy, Vexana kita dapat gratis coy. Sumpah ini Starcore udah OP ya, bisa bikin kita kaya guys. Ya kalau misalnya hero-nya sesuai sama yang kita butuhkan, enak banget coy ya. Kita nggak usah ngeroll, kalau misalnya nggak butuh kita tinggal jual guys. Kita ngeroll lagi, Xavier boleh. Ayo dong, Kadita dong. Jangan sampai nih kita kena PHP Muntun guys ya. Awal kita dikasih Kadita-Kadita ya. Ntar ujung-ujungnya nggak jadi bintang 3 nih. Kayak nasibnya Link ya. Link 4 biji nggak jadi bintang 3 guys. Yuk, dapat apa lagi nih kita nih guys. Lihat, yo, Vexana gua. Si lumba-lumba. Si lumba-lumba, let's go. Si lumba-lumba, cepat. Si lumba-lumba, cepat. Aduh, dapetnya ini guys. Si Romura, anjir, satu gold. Pelir kita guys, dikasih ya guys. Cepat, 31 coy damage-nya. Segar sekali guys ya. Nikmat coy, asal dapat buku ya. Sebenarnya kalau mau bikin elementalis ya. Kadita, Julia, ada Leo lagi guys, cakep. Nah, Kadita. Oke Muntun, jangan PHP diriku Muntun ya. Kurang 3 biji lagi nih guys. Kita punya klon 1 sih, 2 biji lagi jadi guys. Oke, Jidong tar aja deh, kita jual dulu ya. Biar kita fokus Kadita dulu guys ya. Harus jadi bintang 3 nih. Merasakan nikmatnya bermain ombak ya guys ya. Kalau ketemu Natur sih nikmat banget guys. Ayo, sini. Si lumba-lumba. Ayo, si lumba-lumba, cepet. Lagi, cepet. Aduh, itunya karintotnya. Coy, wah Vexana aku belum mati coy. Cepet, mampus, karinanya mati, karinanya. Waduh, rata dulu coy makanya. Ayo dong. Aduh, kita ngambil winter guys. Slow, 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 mati. Mampus, mati guys. Lihat guys. Ayo, matiin lagi. Mati lagi guys. Dua kali guys ya. Dua kali, cok. GG gimana gak tuh? Hyper musuh pokoknya ngebunuh Vexana kita, guys. Dia auto mati ya. GG gak tuh ya? Gimana, cok? Gue pernah soalnya pernah dikalain begitu, guys. Hyper gue tiba-tiba mati gak jelas gitu ya. Kena santet sama commander, cok. Gara-gara Starcore Arcana ini basreng. Yuk. Bisa yuk, dua lagi nih. Magia tapi kita gak bisa aktifin 6, guys. Bisa paling kalau kita udah dapet slot ya. Kadita masih 8, masih banyak, guys. Wah, ini elementalis juga nih. Set, set. Wait, si lumba-lumba. Si lumba-lumba. Hei, hei. Oh, hilang semua langsung, cocok. Yin, ini ngapain, Yin? Ini ngapain, Yin? Hah? Hah? Ayo, bunuh Vexana gue dong. Gak bisa juga sih dia bunuh Vexana gue, guys. Gak bisa dia. Ngesot-ngesot kemana, bos? Mau ngesot kemana, bos? Aduh, sisa dua lagi, cocok. Kenapa sih sisa sen gitu? Guys, gue paling gak demen nyisa-nyisain darah gitu, guys, ya. Loi baru keluar kampret dari tadi, guys, ya. Ini sampai kena PHP Muntun sih, gue bete banget, guys. Masih 8, cok. Kadita, Kadita. Loi, oke. Okay. Apa bintang 2, guys? Natur Spirit, guys. Berarti ini kan Vexana kita pakai L ini, guys, ya. Bisa 3 kali gak nih, guys? Sekali. Shot, dapet. Roger. Ayo. Mati lagi coba Vexana gua. Aduh nggak bisa guys. Nggak kelihatan cok. Soalnya waktu itu gue pernah lihat ada yang main Starcore Arcana gini. Dia taro immortal nih di Vexana guys. Kayaknya mungkin ngaruh ya. Bisa sampai 3 kali guys. Oh ada Sun. Aduh sumpah guys. Nah Kadita. Bisa sini guys. Paling kita ngambil clone ya. Kalau mau aman ya. Soalnya musuhnya darah tinggal 25 sama 2 nih guys. Lumba-lumba kita takutnya nggak jadi nanti. Kalau dapat clone sih kita udah auto jadi guys ya. Kita udah masih nyimpen satu clone sebiji ya. Si lumba-lumba. Cot. Oke, ada clone. Ada Astro juga, cok. Tapi kita lebih butuh clone sih, guys. Bentar kita ngeroll tipis-tipis dulu kali ya. Oke, kita ngeroll dulu, guys. Ada Luoyi, Leo, Xavier. Kita clone-nya lah. Tanpa banyak tang cincung cengcong ya. Langsung saja kita clone. Beuh, si lumba-lumba. Setelah sekian lama kita bangkitkan kembali, guys ya. Kita taruh depan kali nih buat thumbnail biar keren, guys ya. Kadita elementalis. Enggak pakai Astro sih, guys. Cuma enggak apa-apa ya. Ini pun damage-nya udah sakit banget, cok. Let's go. Set. Woi, Kadita gua kena Molina, bos. Si lumba-lumba, woi. Wes, si lumba-lumba gila langsung hilang, cok. Sekali ulti doang, guys, hilang semua.
Sumpah, Cok. Nggak butuh 3 kali ulti, guys. Sekali ulti kalau numpuk gitu benar-benar buyar semua, Cok. Kayak tai disiram. Wah, Luoyi kita mau jadi juga nih, coy. Top levelnya deh. Aktifin ini, guys. Kadiannya dulu ya. Aduh, darah musuhnya tiba-tiba sekarat lagi, Bos. Kita nggak bakal sampai fat box ini, guys. Nah, sini lagi ngumpul nih, guys. Enak banget nih lumba-lumba gua, guys. Ayo. Set. Kadita. Aduh, mental lagi kayak tadi. Oke. Si lumba-lumba. Buset, buyar semua, cocok. Aduh, double kill, cocote. Sumpah. Masih nikmat sekali ternyata, guys, ya. Kadita elementalis, ya. Asal kalian dapat buku, tapi, guys. Soalnya kalau nggak dapat buku, ini lama banget buat ngisi mananya, guys, ya. GG gimang, coy, ya. Kita niat mau bikin Luoyi, ternyata kita dikasihnya Kadita, guys, sama Muntun, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sangat amat tidak mengecewakan, Boy, ya. Berhubung kita udah lama juga nggak bikin Kadita. Jadi, menurut gua ini sangat satisfying, guys, ya. Oke, jadi sekian dulu, guys, video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian dari usaha yang senang, komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin. Gaming.